Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini guys, akhir-akhir ini banyak juga yang request kepada saya pasal makanan. Ada nasi ambeng, ada nasi lemak dan lain sebagainya. Entah kenapa ya, mungkin selera daripada teman-teman sekalian pengen nonton saya nge-react makanan-makanan. Nah, di sini ada sebuah request guys dari Destinasi TV. Nah, roti canai terbaik di KL, resepi kuah dal istimewa lan roti canai. Roti canai. Kalau bahas roti canai, saya dengan ingat dengan Ali Indomala ya. Masya Allah, beliau ini jualan roti canainya itu masya Allah sangat-sangat gitu. Kayaknya ciamik banget gitu. Kemarin pas saya kesana guys, saya nggak sempat ketemu karena memang jauh juga tempatnya. Waktu itu juga istilahnya saya kan bawa anak ya kan, bawa anak-anak dan istri juga, jadi nggak bisa untuk cepat-cepat seperti itu. Dan kita juga ada program di sana. Maksudnya ada kegiatan seperti itu, dan ketika mau jumpa dengan Ali Indomala itu memang belum rezekinya mungkin lah untuk jumpa. Mungkin di lain kesempatan kita boleh istilahnya mencicipi ataupun mereview lah roti canai. Kita sempat dulu itu makan roti canai kemarin itu saya sempat makan roti canai ada di Waru, terus ada juga di mana ya, di Sotabar juga ada seperti itu. Itu tempat dimana jual roti canai seperti itu. Dan ada juga itu memang saya tanya gitu kan, saya interview sedikit dengan orangnya, ternyata dia pernah kerja di Malaysia seperti itu guys. So ya, coba kita lihat guys, di sini ada roti canai terbaik katanya ya. Jadi bagaimana penampakannya dan kuahnya gimana gitu. So jom kita tengok videonya guys, let's go. Pas itu anak kecil-kecil lagi, anak kita okay. Terpaksa bawa anak-anak tu ke kedai. Ada buah kat kedai juga masa tu. Memanglah kalau kita orang berniaga kan mula, memang banyak cabaran. Dengan modal betul, tak ada, kadang-kadang rugi. Kita pun masa tu bukan kita hidup senang, susah dulu. Oh. Woi, beza guys. Macam rotinya tu macam berminyak sangat. Woi, lembutnya. Nama saya Mazlan bin Ahmad Abdullah. Berasal dari kampung Sungai Buaya, Banting, Kuala Langat, Banting, Selangor. Kuala Langat, Selangor. Saya berniaga roti canai lebih kurang 40 tahun. Asal saya pandai roti canai ni, saya belajar banyak tempat sebenarnya saya belajar. Mula-mula saya belajar di Pantai Murid. Itu lepas sekolah lah. Lepas sekolah, sekolah memasalahkan adik-beradik ramai. Jadi tak dapat nak tampung keluarga. Jadi saya terpaksa berhenti itu sekolah agama tu. Kawan ajak pergi bekerja lah di restoran Pantai Murid. Dekat situ saya mula belajar sikit-sikit aja. Mama ni dia tak boleh nak bagi kita pandai tu. Kita nak menyorok nak belajar dengan dia ni. Lepas tu di restoran Banting. Restoran Banting pun saya bekerja juga. Tapi bukan lembar roti canai. Saya lalap meja, lain-lain orang, itulah sapu-sapu sampah, itulah. Tapi saya belajar juga nak tengokkan cara-cara. Memang masa tu mama memang dia tak bagi orang-orang apa pandai untuk buat roti canai. Oh. Masa tu saya belajar sikit-sikit lah. Lepas tu saya belajar tebar pakai tuala, pakai kain basah masa tu. Lepas tu belum pandai lagi. Lepas tu saya pindah lagi di restoran Sahalam. Nama kedai tu RW Cafe. Masa tu pun saya bukan menembak roti canai, bukan. Saya kerja sama juga. Mana lalap pinggan, basuh-basuh pinggan gitu. Okay. Kadang-kadang saya sekarang kena cuci tandas juga. dekat situlah saya boleh jadi pandai sikit lah. Pasal dekat mama tu, kedai restoran tu kedai Melayu. Jadi apabila mama tu tidur, saya akan belajar. Saya ambil tepung yang ada belen-belen yang dia tak habis tu kan. Saya lenyek-lenyek, saya cuba tebar-tebar kan. Dah beberapa pun saya ingat dalam 3 tahun situlah saya buat cara macam tu. Lepas tu dia nampak saya pandai sikit-sikit. Belajarlah. Lepas tu mamak tu berhenti. Jadi saya terpaksa ambil alih. Jadi bermula dari situlah saya memperbaiki teknik-teknik buat roti canai, belajar-belajar. Dan lepas tu
saya berhenti di itu, saya mencari dalam tahun 80-an itulah. Saya datang KL, merantau lah Kuala Lumpur ni, dekat Bukit Si. Saya tinggal di situ dengan abang saya Basir, tinggal di situ. Lepas tu kita pun bincang macam mana kini nak cari kerja ke apa. Lepas tu saya buat gerai di Bukit Si, Kampung Kerinci. Betul-betul Masjid Araha tu dulu Kampung Bukit Si. Tapi bandaranya tak bagi. Jadi dirobohkan gerai saya masa tu. Lepas tu saya berpindah pula, ada orang offer mengatakan ada kedai kosong dekat Kampung Kerinci 4 tingkat. Modal ni abang saya bagi ni. Basi bagi, pasal dia tinggal dengan saya. Dia bagi modal. Lepas tu arwah bapa saya dulu pun ada bagi sikit jadi modal. Jadi saya mulalah berniaga daripada situ lah. Saya berniaga dulu 5 kilo saja. Kuali pun bukan kuali ini, kuali kecil je. Itu pun kadang tak habis pasal mula-mula berniaga. Masa tu kat area-area situ memang ada juga satu dua yang dah buat roti canai masa tu. Yang banyak dorongan isteri saya yang bantu saya lah, dan membesarkan anak 5 orang. Masa tu anak kecil-kecil lagi, anak kita terpaksa bawa anak-anak tu ke kedai. Ada buai kat kedai juga masa tu. Kita pun masa tu bukan kita hidup senang, susah dulu. Dia yang beri semangat. Memanglah kalau kita orang berniaga kan mula, memang banyak banyak cabaran. Dengan modal tak ada, kadang-kadang rugi. Begitu. Jadi isteri saya ni tolong-tolonglah. Saya besarkan hasil roti canai lah. Daripada dulu sampai sekarang ni anak-anak dah besar, dia masing-masing itulah. Dulu memanglah kita tu memang susahlah dulu kan nak besarkan anak. Dia ada tolong anak-anak pun ada tolong. Kalau ada cuti Sabtu Minggu, anak-anak saya yang syarat turun, yang apa ni, yang kerja UPM tu pun dia datang tolonglah. Dia tak buat kerja kan. Dia kerja, ada kerja yang lain pula tu. Jadi kalau cuti tak ada apa-apa kat rumah, dia datanglah tolong-tolong saya. Kat situlah saya bermulanya. Kisah saya lan roti canai, resepi turun-temurun. Masya Allah. Resepi ni saya buat cipta sendiri ni. Saya cipta sendiri. Garam dia letak macam mana, apa semua macam mana. Telur dia berapa biji. Semua nak kena bersesuaian dengan satu guni tu berapa. 25 kilo tu alat. Telur begini, sukatan dia, garam begini sukatan dia, gula sukatan dia, dan pelantan sukatan dia. Memang pakai tangan lah dulu, sebelum beli mesin ni pakai tangan. Dah beli mesin, kena pakai mesin. Tak boleh larat lah. Dikasih anu ya, apa nama, blue band kayak, margarin ya? Benda ni siap. Baju dia sebati lah ni. Anak saya 2 orang yang jaga ni. Jaga ni lah sekarang ni. Sepenuh masa lah. Tapi saya kena ada juga lah. Saya kena ada juga. Nah, saya jaga kualiti dia. Besar kecil. Dengan rasa kuah tu. Hari-hari nak kena tengok. Hari-hari nak kena pastikan yang betul-betul ni. Kuah dia sampai dia yang saya hendak tu. Lepas tu kecil besar ni. Roti canai ni nak kena saya pun kena tengok. Kecil besar. Terlihat kan? Banget guys istilahnya. Lembutnya gitu loh. Okey, dah. Dah siap. Sebab dia saya pilih ni roti canai ni. Roti canai ni makanan rakyat Malaysia. Masuk ni orang putih, Cina, India, Melayu, semua suka roti canai. Dulu saya mula-mula berniaga dulu 50 sen aja di Kerinci 4 tingkat dulu, Kampung Kerinci 4 tingkat dulu. Saya jual 50 sen aja. Masa tu dapat tepung murah kan. Tapi sekarang ni memandangkan harga tepung melambung naik sampai satu guni sampai 70 lebih. Jadi saya terpaksa naikkan harga tu sampai 1.5 ringgit sekarang. Dulu telur baru dapat 10 ringgit, sekarang 13.5 ringgit. Terung dulu boleh dapat 5 ringgit, sekarang 10 ringgit. Tepung ya, satu guni dulu 43 ringgit, sekarang 75 ringgit sekarang tepung seguni. Jadi itu terpaksa kita naikkan harga untuk roti canai ini kan. Memang masa tu saya lebih kurang 7 atau 8 tahun saya supplier di UM lah. Ada empat kolej lah saya supplier roti canai. Saya buat sendiri di sana. Sampai sekarang masih kadang-kadang kalau teringat kita, dia datang sini masa
masa kita kat UM dulu, ramai student-student yang telah berjaya. Masa tu dia student, makanan pun cari yang murah-murah apa betul, semua kan. Ah ha, itu masa tu kebetulan dia ni daripada Brunei, dia masih mengenali saya. Dia lepas tu dia tanya pada yang dia datang ke sana, dia tanya, "Lan roti canai kenal ke?" Kenal dia. Itu dekat Brunei tu. Dia dulu student tu dekat UM, dekat Brunei dia jadi orang yang berpangkat di Brunei. Masa tu ada mesyuarat apa dari KL, jadi bertanyakan tentang saya, "Lan roti canai ni." Kebetulan dia kenal. Dia nostalgia dia dulu masa dulu student. Pekerja UM masih dia datang dengan saya. Bila saya tanya kenapa ni roti canai pakcik memang terbaik, dia kata. Dan kuah memang terbaik. Itulah sampai sekarang ni pekerja UM datang makan ke kedai saya. Saya kuah korida dulu mula-mula dia tak macam ni. Dulu saya belajar dengan mama tu, dia tak macam ni. Kuah dia saya ubah sendiri, saya tambah lagi berbagai-bagai lagi dia untuk mesedapkan lagi kuah tu. Saya dah berbagai-bagai tarung sardin lah apalah, tapi tak jadi. Tak jadi juga, macam-macam saya cuba. Tapi resepi ni saya ni, ini yang jadi. Kuah yang pertama sekali, kuah ni roti canai siapa-siapa yang nak jual roti canai. Aha. Kuah tu mesti yang terbaik lah, saya cakap. Betul, terbaik. Kuah lah. Kita cipta sendiri pun macam mana nak sedapkan kuah tu. Ya, bahan-bahan saya dal tu cari yang jenis yang lembut. Dal tu ada lagi ada dal dua jenis dal ni. Satu dal yang biasa Australia tu dal. Yang kedua ada dal kecil-kecil tu. Yang kalau merah tu nak dicampurkan, tapi terlalu banyak lah tu itu dalam kilo kedua dalam periuk macam ini kan. Dalam periuk macam ini dia kena sekilo atau sekilo setengah ataupun 2 kilo. Dan lepas tu kita nak kena berpasangan dengan ni sambal dia ni. Baru kita dapat rasa yang istimewa lah. Dekat sini kuranglah masalah dia kan. Pasal sini pun saingan pun ramai juga. Tapi saya boleh bertahan ni, saya jaga hari-hari buka. Hari-hari buka, jarang kedai saya tutup melainkan hari raya je, dengan bulan puasa je. Bulan puasa pun saya buka di Murtabak di Bazar Ramadan sana. Saya jual roti canai, memang dah menu utama saya lah. Roti sardin, roti telur, roti bawang, roti telur bawang. Lepas tu nasi lemak, mie goreng, nasi lemak sambal hijau, nasi lemak sambal merah. Berbagai-bagai kan lah kita punya jualan. Mie goreng, kuih-kuih pun ada juga. Orang hantar lah kuih-kuih. Kedai saya terletak di nombor 74 Dataran Seri Angkasa Jaya, Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Dan waktu perniagaan saya 6.30 hingga pukul 12 tengah hari. Alright guys, dah selesai videonya. So itulah tadi guys, roti canai terbaik. Memang penuh perjuangan, memang penuh usaha dari awal merintis sampai sekarang ya, hingga menjadi sebuah nama yang dikenali oleh banyak orang. Nah itulah perjuangan kita dan usaha kita. Tidak lepas daripada menderita terlebih dahulu baru bersenang kemudian. Jadi memang harus betul-betul istilahnya kita itu menderita terlebih dahulu baru kita bahagia, baru kita menikmati. Dan di dalam kehidupan pun seperti itu. Jadi bukan hanya usaha, tapi ketika kita hidup, kehidupan kita mulai dari kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai istilahnya nanti kita tua, pasti ada istilahnya dari apa namanya ya, susah-susah ke hulu ya kan, senang kemudian. Jadi memang harus betul-betul kalau kita usaha mau mulai dari awal ya, kita harus susah dulu, jangan langsung agak enak. Yo, mana ada sih yang awal-awal itu enak? Yang enak itu ketika akhir, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi yang namanya manusia pasti ingin lebih dan lebih lagi. Yang terpenting adalah apapun yang kita lakukan sekarang mendapatkan ridho dari Allah, dan kita istilahnya bersyukur dan mensyukur syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat iman dan Islam, termasuk nikmat yang sehat di dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja video kali ini, guys. Penasaran saya, semoga bisa mencicipilah nanti kalau kita ke Malaysia. Saya ada jadwal sih sebenarnya, cuman masih dikompromikan ya, didiskusikan dengan istri. Kemarin juga istilahnya udah ngomong-ngomong gimana kalau kita ke Malaysia liburan dan lain sebagainya. Kita sudah ngobrolin itu juga. Ya,
Ya, didoakan aja semoga terwujud ya teman-teman sekalian. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support dan sokong channel ini. Terima kasih banyak dan saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.